Sebagai upaya dalam memastikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat berlangsung dengan efektif, pemerintah pusat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam melacak pergerakan masyarakat. Pemerintah menjalin kerjasama dengan berbagai platform digital serta provider telekomunikasi untuk melakukan tracking perjalanan masyarakat selama pemberlakuan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Pemerintah pusat juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa platform digital dan media sosial serta provider yang telekomunikasi yang dapat melakukan tracking perjalanan masyarakat selama pemberlakuan PPKM darurat ini. Apabila di lapangan masih terlihat pergerakan yang cukup masif, sistem akan memberikan notifikasi dan akan disampaikan kepada Pemda dan aparat terkait yang bertugas di wilayah tersebut untuk segera dilakukan mitigasi dan langkah-langkah intervensi. TNI dan Polri telah menyiapkan pasukan di sejumlah titik untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka PPKM darurat. Sistem ini bertujuan agar pemerintah setempat dapat langsung mengetahui dan menindaklanjuti jika terdeteksi tingginya jumlah warga yang melakukan mobilitas di luar rumah selama PPKM darurat. PPKM darurat berlangsung di Jawa dan Bali sejak 3 hingga 20 Juli 2021. Kebijakan ini karena situasi COVID-19 di Indonesia semakin memburuk dengan semakin bertambahnya jumlah kasus harian dan kematian virus corona di berbagai daerah. Selama PPKM darurat, kegiatan masyarakat yang berpotensi tinggi menyebarkan virus corona dibatasi dengan ketat. Ayo, mbak-mbaknya, ayo, mbak-mbaknya, ayo. Kantor di sektor non-esensial diwajibkan melakukan work from home total, sementara di sektor esensial 50% WFH. Rumah makan tidak diizinkan melayani makan di tempat dan hanya diperbolehkan beroperasi dengan layanan pesan antar atau take away. Seluruh rumah ibadah, perbelanjaan, dan mal ditutup sementara. Selalu jaga protokol kesehatan ya Vivanians dimanapun kalian berada dan tetap di rumah saja. Hindari dirimu dan orang tersayang dari bahaya virus corona.